Berikut ini cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Poco yang baterainya cepat panas atau cepat habis ataupun boros. Nah, untuk itu setiap HP Xiaomi Poco ataupun Redmi dia ada pemantau baterainya. Jadi dari situ kita bisa evaluasi atau kita lihat apa yang menyebabkan baterainya cepat habis. Jadi buka setelan, pilih baterai. Di sini kita akan tahu. Nah, aplikasi apa saja yang banyak menggunakan baterai sehingga cepat habis, cepat panas di sini. Kalau kalian lihat baterai kalian itu habis ngisi tapi dropnya cukup parah, itu mungkin baterainya sudah berusia, jadi harus diganti. Tapi kalau memang baru, kalian merasa penggunaannya tidak normal, kalian bisa cek di sini. Kalau kalian yang main game berat, itu wajar cepat habis karena menguras cukup banyak energi. Jadi tidak usah heran. Tapi kalau kalian penggunaan biasa saja, namun baterainya cukup cepat drop, kalian bisa cek di sini. Lalu kalian lihat beberapa sensor yang aktif di ini, di panel shortcutnya atau pintasan. Biasanya kalau ingin lebih hemat baterai, kalau Bluetooth tidak dipakai dimatikan. Kemudian ini lokasi kalau aktif dimatikan. Lalu yang ini ada yang namanya NFC, yang ini. Ini kalau kita hidupkan terus memang akan menguras baterai karena sensornya aktif. Jadi solusinya kalau tidak lagi dipakai langsung dimatikan. Kemudian gunakan kecerahan yang namanya otomatis. Biasanya di sini ada menu kecerahan otomatis di HP Xiaomi-nya. Jadi silakan diaktifkan. Gunakan tema gelap. Kalau memang baterai sudah sekarat, ini penghemat baterai juga ada. Jadi sangat membantu menghemat beberapa jam kemudian. Jadi itu beberapa tips kalau kalian yang ingin melihat penggunaan baterai. Kalau di sini merasa tidak normal aplikasinya, kalian bisa hapus ataupun kalian paksa berhenti supaya dia tidak menggunakan baterai seperti ini. Lalu kalau kalian yang lama tidak mematikan HP, silakan dimatikan HP-nya supaya sistemnya ke-refresh dan berjalan dengan normal. Kalau kalian yang suka main game, itu wajar karena memang HP-nya menggunakan daya yang sangat banyak. Silakan dicoba.